Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Catatan Sekolah. Cara menghitung luas selimut kerucut jika diketahui jari-jari dan volumenya. Oke, langsung saja. Jari ini adalah bangun kerucut dengan jari-jari 15 cm dan volumenya itu 1884 cm/3 ya. Hitunglah luas selimut. Oke. Pertama kita tuliskan jari-jari itu rumusnya. Berapa itu jari-jarinya? 15 cm. Volumenya 1884 cm/3. Yang ditanyakan apa? Luas selimut LS. Luas selimut itu rumusnya pi dikali r, luas selimut kerucut ya, dikali s. R-nya sudah diketahui, berarti kita mencari s. Nah, s-nya ini dari mana, Kak? Dari pertama kita mencari tinggi dari volume. S itu kan rumusnya T kuadrat plus R kuadrat, ya kan? R-nya sudah diketahui, berarti T-nya belum. Dari volume, oke? Berarti kita cari tinggi. Pertama, kita cari tinggi dari volume. Volume itu rumusnya adalah 1/3 dikali pi dikali R pangkat 2 dikali T, ya kan? Berarti T sama dengan 3 dikali volume per pi dikali R pangkat 2. Ini adalah rumus mencari tinggi jika diketahui volume. Oke. Dan T kita masukkan, berarti 3 dikali 1884 per P-nya berapa? P-nya 3,14 ya. 3,14 dikali R-nya berapa? 15 pangkat 2. T sama dengan, Masya Allah, kita kalikan 1884 dikali 3 ya. Kita pakai pulpen aja. Ini 12, 1, 24, 5, 2, 24, 6, 2, 3, 5, 5, 6, 5, 2. 5, 6, 5, 2 per 15 pangkat 2 itu 15 pangkat 2. Sulit sekali ya. Ini 15 dikali 15 berarti 52751. 5 12 91, ini 2, berarti 3,14 dikali 225 sama dengan, ini dikali 314 ya. Ini 0 2 8, 10 nyimpen 1 8 9 5 2 2 15 simpen 1, ini 6 dapat 7, ini 6. Berarti 0 5 berapa ini? 16 simpen 1, 9 10 nyimpen 1 7. 7 0 6 5 0, ada berapa angka di belakang koma? 2. 1 2, berarti 706. 5 6 5 2 dibagi 706,5. Nah, 5.652 dibagi 706,5 itu hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 8. Nanti pakai kalkulator itu ya. 8 cm. Saya malas hitungnya. Nah, 8 cm itu baru tinggi loh. Padahal kita akan mencari apa? S. Mencari garis pelukis. Sehingga S ini langkah kedua. S itu akar dari T kuadrat plus R kuadrat, ya kan? Berarti S sama dengan 8 kuadrat plus R-nya berapa? 15 kuadrat. Oke? Gak kelihatan? Sehingga S sama dengan akar dari 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 15 kuadrat 225. Sini S sama dengan akar dari berapa nih teman-teman? 289. Nah, S sama dengan 17 cm ya, akar dari 289. Nah, kalau ketemu, sudah S-nya ketemu, kita substitusikan ke luas selimut. Luas selimut itu berarti 3,14 dikali 15 dikali S-nya 17. Oke, berarti 17 dikali 15, berarti ini 3,14 dikali 15 dikali 17, 255 ya. Nah, 3,14 dikali 255 itu hasilnya adalah 800,7 satuannya sentimeter. Angka 2, gitu ya. Oke, itu video kali ini cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.